Baik, untuk kelas kita pada pagi ini insya-Allah cikgu ya kita akan tengok kertas 2 ya, kertas 2 bahagian bahagian B ya, kertas 2 bahagian B ya. Jadi cikgu harap anda masih ingat lagi kertas 2 ni apa bahan yang terkandung dalam kertas yang kedua ya, kertas yang kedua ya, iaitu bahagian A dan juga bahagian B ya, bahagian A dan juga bahagian B. Apa dia ya, iaitu bahagian A ialah karangan pendek ataupun karangan respon terhad ya, dan bahagian B ialah karangan respon terbuka ya, yang kita nak rujuk pada pagi ni ya, karangan respon terbuka yang mengambil masa lebih kurang 45 minit ya, daripada 1 jam yang diberikan, 45 minit untuk anda fokus pada karangan respon terbuka ya, dengan jumlah patah perkataan sebanyak 180 lebih ya, lebih daripada 180 patah perkataan ya. Okey, jadi untuk pada pagi ni, cikgu tidak bermaksud untuk fokus pada pendahuluan dan juga penutup ya. Jadi karangan respon terbuka seperti yang semua sedia maklum, kita ada tiga basic ya, tiga basic asas. Boleh respon pada cikgu tak? Tiga basic tu apa dia? Mesti ada untuk karangan, bila namanya karangan, tiga basic ni mesti ada. Boleh respon? Betul. Ah betul. Terima kasih Amirah ya. Pendahuluan, kemudian isi sebanyak berapa untuk menengah rendah? Berapa sekurang-kurangnya? Sekurang-kurangnya 3 atau 4. Ya, betul tu ya. Jadi basicnya mesti sekurang-kurangnya 3 ya, dan diakhiri dengan penutup. Jadi untuk pagi ni kita tidak akan tengok pendahuluan dan penutup ya. Sebaliknya kita akan fokus pada isi. Okey. Baik ya, sebelum ini, okey, sebelum ini kita pernah buat karangan perenggan isi yang merujuk buku teks muka surat 48 ya, buku teks muka surat 48 iaitu bagai aur dengan tebing ya, yang mana di bahagian ini cikgu ada minta anda mengenal pasti idea utama dan idea sampingan ya, tetapi kita tidak merujuk kepada pengembangan isi itu sendiri. Jadi pada pagi ini ya, kita akan cuba melihat satu contoh perenggan isi ya, yang dikembangkan ya, kemudian diberikan contoh dan diakhiri dengan ayat penegasan ya. Jadi insyaAllah pagi ni cikgu ada bahan ya untuk dikongsi bersama. Okey, Fatin Atirah, kita akan tengok ya, karangan respon terbuka ya. Okey, jadi okey, baik ya. Kita kongsikan bahan untuk ya, bersama-sama melihat bagaimana karangan respon terbuka ya. Okey. Sekejap dah, sekian terima kasih pula ya. Okey. Sekejap ya. Okey. Jadi pagi ni cikgu akan kongsikan pasal apa? Sekian terima kasih pula dah. Sekejap ya. Okey. Okey, kita akan tengok satu tajuk yang simple sahaja pada hari ini. Ya, ni, ya. Okey.
Okey, teknik menghuraikan isi karangan. Okey, boleh nampak tak pelajar-pelajar yang cikgu sedang sharekan dengan anda sekarang? Okey, boleh ya. Okey, teknik menghuraikan isi karangan. Oh, ada yang nak masuk ni. Ada yang nak masuk. Sekejap. Okey, saya Datuk Nafisah. Kita terima sahabat kita dulu ya. Okey, saya Datuk Nafisah dan Siti Najihah. Okey. Okey, baik. Mana pergi? Okey ya, teknik menghuraikan isi karangan. Jadi untuk pagi ni pelajar, kita akan fokus kepada isi karangan ya yang kita sebutkan tadi. Ya, isi karangan ada tiga. Ingat ya, untuk mendapat markah cemerlang dalam karangan, ya cikgu pernah sebutkan kepada anda baru-baru ini, sebelum ini, ya bahagian karangan ialah bahagian yang paling banyak markahnya. Berapa? Boleh ingat tak? Berapa markah untuk karangan respon terbuka? Ada yang boleh respon? Siapa siapa ingat? Ya, kertas dua ni markahnya berapa? Ada tak yang ingat? Sebelum ni cikgu ada beri jelaskan kepada anda tentang kertas satu yang markahnya 60. Jadi kertas satu markahnya ialah 60. Selebihnya ialah untuk kertas dua. Jadi berapa selebihnya untuk kertas dua? 40, betul. Okey. Jadi 40 tu dibahagikan dua untuk karangan respon terhad bahagian A dan juga untuk karangan respon terbuka bahagian B. Jadi untuk bahagian karangan respon terbuka yang kita nak fokus pada pagi ni, berapa markahnya? Paling banyak markah. Tiga puluh, tepat. Ya, 30. Jadi di bahagian ini ialah bahagian yang paling banyak markah ya. Okey, jadi kita akan fokuskan bahagian ini pada pagi ini. Ya, bagaimana kita hendak menghuraikan isi karangan. Ya, kerana sesetengah daripada kita mampu memberikan idea. Isi itu maksudnya idea lah. Ya, bila kita sebut isi ini maksudnya idea. Idea karangan. Tetapi nak mengembangkan idea tu, kadang tersangkut-sangkut. Ya, ada yang boleh bagi sampai 4 baris. Ada yang melonjak sampai 8 baris sebab dia banyak membaca, dia tahu. Amirah banyak bagi latihan pada cikgu. Ya, terima kasih Amirah. Cuma cikgu belum berkesempatan untuk simak. InsyaAllah cikgu akan simak. Terima kasih Amirah. Ya, atas maknanya ada kesungguhan ya nak membuat latihan Amirah ya, ni nak bagi semangat pada rakan-rakan yang lainlah ya. Jadi bagaimana nak mengembangkan isi karangan. Jadi pagi ni ya kita akan tengok satu ya contoh karangan ya yang mudah dengan menggunakan teknik imbakup ya. Imbakup. Ya, jadi cikgu nak perkenalkan kepada anda teknik imbakup pelajar, tapi sebenarnya sama macam yang pernah cikgu sebut sebelum ini, ya, ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ya, ayat kesimpulan sama saja. Tetapi pagi ni pernah dengar tak teknik imbakup ni? Pernah tak dengar? Oh, tak pernah. Okey, tak apa. Ini kita guna pandu anda ya. Okey, jadi bagaimana kita nak menghuraikan isi karangan pelajar-pelajar? Okey, nampak ya kita isi kita akan tengok kejap lagi ya imbakup. I M B K U P. Imbakup. I M B A K U P. Imbakup. Ya, tapi untuk isi ni kita akan ambil tiga sahaja. Ya, mengapa?
bagaimana dan juga kesan. Imbakup. K-U-P. Ya. Okey. Jadi, nak mengembangkan isi dengan menggunakan teknik ini. Ya. Macam mana tu? Ya. Macam mana yang dikatakan teknik imbakup. Okey, pelajar. Jadi, untuk pagi ni, cikgu akan ambil satu tajuk yang simple, yang mudah. Ya. Iaitu faedah bersukan. Jadi, pelajar. Buku di tangan kamu sekarang. Ya, di muka surat yang baharu, tarikh kita pada hari ini 29 hari bulan 10, kamu tulis tajuk karangan kita faedah bersukan. Ya, kamu ikut cikgu. Ya, sebab kalau kamu dah buat, nanti kamu tak payah buat. Ya, sebab ini memang nak kena ambil dalam buku. Ya, jadi tajuk kita faedah bersukan. Kamu catat juga di situ kita akan menggunakan teknik imbakup. Ya, I untuk isi. B, okay, B, yeah, B, imbakup, yeah, M untuk mengapa, I am, yeah, M untuk mengapa, kemudian B untuk bagaimana, yeah, bagaimana, K untuk kesan, yeah, K untuk kesan, imba, K untuk kesan, dan UP, yeah, untuk ungkapan yang menarik. Ya, maksudnya dalam karangan kamu, dalam perenggan ada ungkapan yang menarik. Ya, cikgu ulang. Ya, cikgu ulang balik. Ya, okey. Ya. Jadi imbakup ya ialah teknik yang menggunakan imbakup ini kita guna ya I am, I im, I atau dia apa isi. Ya, ba, ba bagaimana, ya, kemudian kemudian k, ya, k itu ialah untuk kita tengok baliklah bahan, ya, okey, sekejap. Okey, ya, jadi im, I untuk isi, okay, m untuk mengapa, ya, b untuk bagaimana, ya, dan juga K untuk kesan, UP untuk ungkapan, ya. I tak ada di sini, UP pun tak ada di sini, ya. Tetapi anda boleh catat, ya, boleh catat apa yang cikgu sebut tadi, ya. Okey, baik, seterusnya, tajuk kita boleh catat, tajuk kita pada pagi ni ialah faedah bersukan, ya. Boleh ambil tajuk kita. Kita ambil tajuk yang mudah. Tapi pelajar, cikgu nak sebutkan anda di sini, dalam karangan kita kebiasaannya dia ini tajuk darjah 4, darjah 5, darjah 6. Ya, dia bagi tajuk okey faedah bersukan. Kamu pun mulalah menghurai faedah bersukan. Cuma cikgu nak tanya pada kamu, selain faedah, apa yang kamu boleh faham tentang perkataan lain yang sinonim dengan faedah ni pelajar? Kalau sebut faedah, apa lagi istilah lain yang kita boleh samakan dengan faedah ni? Kepentingan, betul. Lagi? Kebaikan, kan? Kebaikan bersukan, kepentingan bersukan, manfaat bersukan. Tu, ya. Okey. Kita terima kawan kita kejap. Ya. Asma. Okey, Asma. Okey, ya, faedah bersukan. Ya, jadi itu ya, maksudnya kalaulah dalam peperiksaan kadang-kadang, tapi biasanya dia akan menggunakan faedah lah, ya, faedah. Okey, bersukan. Apa makna lain, apa perkataan lain yang lebih kurang sama dengan bersukan ni? Riyadah, tepat, betul, ya. Jadi kepentingan riyadah ataupun kelebihan riyadah. Ya, ini itu untuk pengetahuan kita sahajalah, ya. Okey, baik. Jadi faedah bersukan, ya. Ini tajuk yang simple. Yang pernah kamu tengok masa kamu darjah 4, darjah 5, darjah 6. Tapi bila kamu masuk menengah rendah,
dia taklah bagi tajuk yang sesimpel ini pelajar. Ya, dia tak akan bagi tajuk yang sesimpel ini. Ya, dia akan okey, sekejap ya. Kebiasaannya kalau dalam peperiksaan, ya, kalau dalam peperiksaan dia akan ya panjangkan huraian soalan. Ya, contohnya manusia memerlukan badan yang sihat untuk meneruskan kehidupan seharian. Titik. Ha, itu pernyataan ni pelajar. Ya, biasanya macam tu dalam dalam peringkat PT3. Ya, manusia ataupun kita memerlukan badan yang sihat bagi meneruskan kehidupan seharian. Titik. Nyatakan, baru dia mulakan soalan. Ya, nyatakan faedah bersukan. Ha, ya, nyatakan faedah bersukan yang boleh diperoleh apabila kita terlibat dengan bersukan. Ha, contoh, ya, nampak panjangnya soalan tu. Ya, tapi sebenarnya yang dia nak apa dekat sini? Yang dia nak apa? Yang dia nak, ya betul Fatin Atira, yang dia nak ialah faedah bersukan. Tetapi kenyataan tu dimulakan dengan panjang macam tu. Yang ni PT3. Ya? Jadi anda kena biasakan soalan. Ya, dia nak simple saja faedah bersukan tapi kenyataan dia panjang sangat. Ya, jadi dalam perbincangan kita pagi ni, ya, cikgu tidak berhasratlah. Ya, iaitu sebagai kupasan, ya, supaya kamu tahu, ya, supaya kamu tahu yang bentuk soalan, ya, supaya kamu tahu bentuk soalan. Okey, baik, faedah bersukan, ya. Okey, baik, kita nak tengok sekarang, kita nak kupas faedah bersukan. Okey, seterusnya. Okey, baik, sekarang nampak, ya, bersukan dapat menyihatkan badan, ya. Jadi isi cikgu dah bagi untuk perbincangan kita pada pagi ni. Okey pelajar, boleh mula mencatat. Isi kita dah bagi, ya, isi satu kita dah bagi. Antara faedah bersukan ini dia, bersukan dapat menyihatkan badan, ya. Jadi I dah ada. I M B A K U P, ya. Jadi I kita dah bagi. Okey, bersukan. Antara faedah bersukan apa? Yang pertama, dapat menyihatkan badan. Sila salin, ya, pelajar-pelajar, cikgu semua. Okey, kita ada berapa orang pagi ni? Okey, ada 2-3 orang lagi kawan kita yang belum masuk. Isha. Christina Salwa. Ya, Balkis. Okey, tak mengapalah, ya. Okey, jadi bersukan dapat menyihatkan badan. Mengapa bersukan dapat menyihatkan badan? Ini sebenarnya, ya, kalau dalam buku teks kita muka surat 33 hari tu, ya, muka surat 33, betul ke? Muka surat 48, ya, 48. Okey, ya, disenaraikan di situ ada ayat topik. Ayat topik tu ialah ayat isi, ya. Kemudian ayat huraian. Ayat huraian tu ialah mengapa. AH tu ialah mengapa. Mengapa bersukan ni dapat menyihatkan badan? Lepas tu bagaimana? Bagaimana ni sebenarnya ialah AC pelajar-pelajar. Ayat contoh. Ya, macam mana kita nak katakan, ya, macam mana nak sihat? Apa contoh-contoh yang kita boleh bagi? Boleh catat. Ya, dicatat di sebelah dia. Bagaimana ni ialah AC. Ayat contoh. Mengapa ni ialah AH. Ayat huraian, ya, dan kemudian kesan. Kesannya ialah huraian kepada bagaimana tadi, ya. Dan UP yang tak ada di sini, ya, UP tu ialah ungkapan menarik. Nak cikgu bagi tahu di sini, untuk mendapat markah cemerlang 26 hingga 30, ya, satu lagi bawah ni, UP. Ya, sekurang-kurangnya satu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kamu mampu bagi ungkapan menarik seperti kata-kata hikmat, ya, seperti peribahasa, ya, supaya karangan kamu nampak bertenaga, ya, nampak mantap. Ada imbakuk tu ada di situ, ya. Okey, baik, kita kembangkan lagi.
Tengok lagi macam mana dia. Ni ya cikgu bantu anda untuk isi yang pertama tadi. Ya, bersukan dapat menyihatkan tubuh badan. Okey, kamu nampak ya? Kerana, nampak kerana. Okey, sekarang ni kita cuma bagi point. Jadi boleh catat sekarang pelajar. Ya, nak catat sekarang boleh. Ya, nak catat kejap lagi pun boleh. Kerana sekejap lagi anda akan dibantu dengan penanda wacana. Ya, yang ini kita ambil poin sahaja. Ya, okey, M tadi. Ya, bersukan dapat menyihatkan badan. Macam mana? Mengapa? Mengapa dikatakan bersukan dapat menyihatkan badan? Kita huraikan. Nampak M, ayat contoh. Boleh catat kat bawah ya ayat contoh tadi. Okey, sekarang ni kamu boleh tengok dahulu. Ya, sebab sekejap lagi ya cikgu akan paparkan slide ya yang bersama-sama dengan penanda wacana. Yang itu nanti kamu salin lengkap ya. Okey. Yang ni kamu tengok dahulu. Ya, tengok dahulu. Ya, kita bagi point. Bagaimana yang dikatakan? Ya, mengapa badan kita boleh jadi sihat? Ya, badan kita boleh jadi sihat dengan bersukan. Kerana apabila kita bersukan, badan akan mengeluarkan peluh. Dan kata hubung nampak dan kata hubung berlaku pembakaran lemak dalam tubuh badan kita. Ya, KSSM, ya kurikulum merentas mata pelajaran. Maksudnya sains boleh membantu anda dalam bahasa Melayu. Ya, mata pelajaran sains kita bawa dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Ya, begitu indahnya ya pelbagai subjek yang kita belajar ya saling ya saling. Jadi nampak ya, jadi bila kita bersukan dia dapat sihat, badan kita dapat sihat. Macam mana yang dikatakan sihat? Rupanya bila bersukan ya badan kita berpeluh. Bila berpeluh berlaku pembakaran lemak dalam tubuh badan kita. Cantik sangat huraiannya. Satu ayat ya, dalam mengapa ni satu ayat. Nak jadikan dua ayat boleh tak cikgu? Ayat huraian boleh. Dan ni nampak ayat majmuk kita dah belajar dulu kan? Kita dah belajar. Jadi kalau kamu nak asingkan dua ayat boleh. Ya, jadi karangan kamu akan nampak lebih panjang lah. Ya. Tak asingkan pun tak mengapa. Ya, kita buang dan tambahlah hal ini berlaku kerana hal ini berlaku apabila pembakaran lemak bertindak dalam tubuh badan kita. Itu kalau nak jadikan dia dua huraian ya. Satu okeylah ya, bila panjang kamu kena banyak sikit pengolahanlah ya. Okey, bagaimana ayat contoh? Kita boleh bersukan dengan cara berbasikal, satu contoh. Dengan cara bermain badminton, contoh yang kedua. Atau sekadar berjoging, ayat contoh duduk dalam ayat yang ketiga ya. Dan diakhiri dengan kesannya badan kita akan menjadi sihat dan cergas serta lagi penanda apa nama kata hubung tidak berasa lesu ketika belajar di dalam kelas ya. Ini ialah ayat huraian kepada bagaimana tadi ya. Kalau nak tambah lagi UP bawah ni ya, UP ungkapan menarik ya. Apalah ya, kamu boleh bagi contoh. Badan cergas, otak cerdas. Contoh ya, kalau tak nak letak kat sini tak apa. Ya, letak di bahagian kesimpulan. Sebab cikgu cakap tadi apa? Sekurang-kurangnya satu ungkapan menarik. Kalau mahir ya, kita dah buat latihan peribahasa ya dalam ya sebelum ini. Kalau mahir peribahasa setiap perenggan boleh masukkan isi. Okey. Baik, seterusnya. Ini yang cikgu sebut tadi. Ya, sambungkan semua huraian isi dengan gramatis ya, dengan lebih menarik menggunakan penanda wacana yang sesuai. Ni, penanda wacana. Ya, penanda wacana yang sesuai. Okey. Contoh yang dibagi dekat sini, ini untuk M mengapa tadi. Hal ini demikian kerana. Faham ya? Jangan mulakan ini demikian kerana tak boleh. Ya, anda mesti mulakan dengan hal ini demikian kerana. Ya, sebab ini satu dianggap sebagai satu satu penanda wacana. Ya, kamu tak boleh potong-potong dia. Kamu ambil ini demikian kerana tak boleh. Kamu tinggalkan hal, dia akan menjadi kesalahan bahasa.
Ingat ya, kita tak nak ada pen merah guru dalam jawapan kita. Sebolehnya kita tak nak. Jadi bagi kemas ya hal ini demikian kerana. Kemudian diikuti dengan sebagai contoh. Cikgu, kalau saya tak bubuh sebagai contoh boleh tak? Boleh. Ini bergantung pada kemahiran kamu mengarang, ya. Tapi sebaik-baiknya adalah ya, jelaslah bahawa ini untuk ayat kesan tadi. Ini sebagai contoh sahaja ya. Okey, kita tengok seterusnya. Dia tertinggal satu lagi tadi. Imbakuk. Ya, ada tertinggal satu ya, ayat penegas. Jelaslah bahawa tubuh badan kita akan sihat jika kita rajin melakukan aktiviti sukan. Ini ialah ayat yang terakhir dalam perenggan isi pelajar. Ya, ayat yang terakhir dalam perenggan isi. Fahamkan betul-betul maksud cikgu. Ya, maknanya kita tutup perenggan karangan kita ini dengan nampak? Jelaslah bahawa. Ini penanda wacana ya yang kita gunakan untuk menutup perenggan isi. Perenggan isi yang mana? Isi tadi yang pertama. Tadi ya badan kita akan ya menjadi sihat ya, menyihatkan tubuh badan kita ya. Jadi tubuh badan kita akan sihat. Balik kepada isi kita. Nampak? Apa faedah bersukan? Tubuh badan akan sihat. Ditutup karangan dengan kemas. Tubuh badan kita akan sihat jika, ya, ni apa kata hubung? Ya, kita rajin melakukan aktiviti bersukan. Kemas, ya. Okey, kita tengok seterusnya. Boleh ikut cikgu tak atau cikgu laju sangat ni? Boleh ya? Okey, baik, bagus. Terima kasih. Okey, sekarang nampak ya perenggan isi lengkap. Nah, yang ini kita dah lengkapkan dia bersama-sama dengan penanda wacana yang merah ni. Ya, penanda wacana. Yang ini boleh mula salin. Ya, boleh mula salin. Ya, kamu tulis dekat situ perenggan isi lengkap. Yang tadi kalau ada yang salin, yang itu ialah point. Ya, yang sekarang ni ialah perenggan isi lengkap. Ya, isi satu, bersukan dapat menyihatkan badan. Ya, ini isi satu kita. Boleh ambil dah. Ya. Okey, M tadi. Okey, cikgu gabungkan dengan AH. AH ni maksudnya ialah ayat huraian. Ya, AH tetapi kan cikgu sebutkan tadi, kita pagi ni nak menggunakan teknik imbakuk. Jadi sama sahaja sebenarnya. Jadi cikgu gabungkan imbakuk dengan AT, AH, AC dan juga AK ayat kesimpulan. Ya, cikgu gabungkan, cikgu tulis di luarnya nampak AH, ya. Jadi teknik imbakuk tadi I, lepas tu diikuti dengan M. M mengapa? Hal ini demikian kerana. Sekarang ni maknanya ini ialah contoh perenggan isi lengkap. Sekiranya kamu nak buat karangan terus, ya, kamu boleh mulakan dengan antara faedah bersukan ialah dapat menyihatkan tubuh badan kita. Nampak? Ya, itu ialah ayat pertama menjawab kepada faedah bersukan. Ya, antara faedah bersukan yang diperoleh ialah bersukan dapat menyihatkan tubuh badan kita. Itu ialah ayat satu kita. Ya. Kita sambung dengan ayat huraian atau mengapa tadi. Hal ini demikian kerana. Pastikan pelajar, ya, sekiranya kamu nak menggunakan penanda wacana ini, pastikan lengkap. Nampak merah keseluruhannya. Pastikan lengkap. Ya. Hal ini demikian kerana apabila kita bersukan, badan kita akan mengeluarkan peluh. Titik. Kalau nak letak titik. Ya. Kemudian sambung lagi. Berlaku pembakaran ya lemak dalam tubuh badan kita. Sambung saja. Mungkin kamu boleh start tambah ayat kamu lah dekat sini. Ya. Okey. Yang ini ialah mengapa? I am. Okey, seterusnya ba. Ba bagaimana? Okey, kita tengok. Sempat salin tak? Boleh ya? Boleh cikgu beredar ke slide yang seterusnya?
Boleh. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok slide seterusnya. Ah, itu dia. Ba. BA. Ya, ada B saja tapi sebenarnya BA imba kub. Ya, ni ba ya, bagaimana? Ba sebagai contohnya, kita boleh bersukan dengan cara berbasikal. Nak bubuh dua saja boleh. Nak bubuh tiga lagi cantiklah. Maknanya anda tahu contoh dia. Ya, sebagai contoh. Ya, ataupun tak nak sebagai contoh boleh. Kita terus saja. Kita boleh bersukan. Ya, kita boleh bersukan dengan cara berbasikal, bermain badminton atau sekadar berjoging. Nampak cantik ya sekadar ni. Ya, menarik ya. Ada perkataan sekadar. Maknanya. Ya, kalau anda boleh mengarang, maknanya anda ada ada kosakata. Ya, sekadar berjoging, sekadar berjoging. Menariklah. Ya, mampu menggunakan pelbagai ya kosakata. Ya, sekadar berjoging. Okey. Sambung lagi ayat yang ketiga. Kesannya, kesannya ialah daripada huraian bagaimana tadi. Ya, kita akan menjadi sihat dan cergas. Serta, ada dan, ada serta. Ya, maknanya kepelbagaian kata yang kamu gunakan dalam karangan. Ya, selepas kamu dah belajar tata bahasa, ya, kamu kata kita guna balik ya semua yang kita tahu ini dalam karangan kita. Menariklah. Ya, ingat, kita nak mencapai 30 markah. Mampu ke? Jadi ini kita nak pandu. Cikgu nak pandu anda ya. Serta tidak berasa lesu. Atau yang sinonim tidak berasa letih. Atau tidak mengantuk. Kamu nak buat. Nak ubah. Tidak mengantuk ketika belajar di dalam kelas. Nampak? Ya, di dalam kelas. Ya, sebab apa? Ya, sebab tempat kan? Jadi di dalam kelas ya. Dan kita tutup karangan kita ini dengan ayat penegasan yang tadi ataupun ayat kesimpulan. Jelaslah bahawa, nampak ya, kita tutup perenggan satu. Ini perenggan satu ya pelajar. Tubuh badan kita akan sihat jika rajin melakukan aktiviti bersukan. Kita tutup, habis dah. Maknanya ini ayat keempat ya. Bak kata peribahasa Melayu, kup tadi, K kesan, ya, kemudian K, UP, UP, imba kup. Ya, cikgu sebut tadi apa? Ya, kalau kata mampu masukkan peribahasa dalam setiap peranggan, silakan. Terbaiklah. Ya, maknanya memang banyak membaca, memang banyak buat persediaan. Ya, jadi setiap peranggan isi ada peribahasa, itu memang terbaiklah. Ya, kalau mampu macam tu, memang 29 per 30 dalam genggaman kamu. Ya, itulah. Ya. Okey, jadi ada berapa ayat? Yang pertama tadi. Okey, kita tengok balik semula. Yang pertama tadi, ayat pertama, ya, isi. Ayat kedua, mengapa? Ya, lepas tu M, ya, ayat huraian. Okey, diikuti dengan ya bagaimana huraian ayat huraian ya. Okey, ayat yang ketiga dah. Ya, lepas tu diikuti dengan kesan. Ayat keempat diikuti pula dengan ayat penegasan. Ya, ayat yang kelima. Nampak ya pelajar? Okey. Sekejap ya. Dalam satu perenggan karangan kamu, ya, sangat lengkap. Ya, satu perenggan kamu ada ada lima ayat sekaligus. Ya, ada lima ayat sekaligus. Oh, ada kawan kita yang nak masuk, Isha. Wow, Isha. Okey, tak apa. Yang penting masuk kelas, ya. Sekejap. Assalamualaikum, Isha. Okey. Ada tiga lagi sahabat kita yang tak masuk. Okey. 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 Eh, apa yang cikgu sebutkan tadi? Ya, imbakuk. Ya, maknanya kita merujuk kepada isi. Lepas tu bagaimana? Lepas tu mengapa?
Mengapa dulu? Silap-silap. Mengapa? Lepas tu bagaimana ayat huraian? Diikuti dengan diikuti dengan bagaimana? Okay, ayat contoh. Diikuti dengan key kesan. Lepas tu ditutup dengan ayat penegasan. 5 ayat kalau mampu buat memang terbaiklah ya. Memang terbaik. Okey. Okey, seterusnya kita tengok balik. Kita tengok balik semula. Oh, dia hang sekejap ya. Kadang-kadang dia ada juga masalah ni. Dia hang pula. Sekejap. Okey. Okey, boleh dapat ya? Pelajar boleh sempat tak salin? Tak nampak? Okey, nampak tak ni? Nampak? Ada bahan? Nampak tak? Nampak. Okey, ni. Lima ayat untuk satu perenggan. Lima ayat satu perenggan. Kalau mampu buat macam ni, memang terbaiklah. Jadi ini cikgu bantu anda. Jadi seterusnya kita tidak berakhir di situ sahajalah. Cikgu harap boleh buat macam ni. Sebenarnya benda ni kena kena latihan. Jadi kita ni ya. Okey, jadi nampak latihan ya. Huraikan isi berikut. Ini cikgu nak tinggalkan kamu. Tinggalkan kamu cuba seterusnya dengan perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua bersukan juga merupakan aktiviti mengisi masa lapang secara bermanfaat. Tadi isi kita yang pertama. Faedah bersukan yang pertama ialah menyihatkan tubuh badan. Itu yang pertama. Sekarang, sebagai latih tubi, nak melihat kepada kemampuan kita daripada huraian yang cikgu dah terang imbakob tadi, kamu cuba buat yang perenggan yang kedua. Sambung dengan perenggan isi yang kedua. Perenggan isi yang kedua dengan isinya bersukan juga merupakan aktiviti yang dapat mengisi masa lapang secara bermanfaat. Jadi kamu ambil isi ini dengan menggunakan teknik tadi imbakuk. Dah ada. Jadi ini ialah isi yang kedua. Isi yang kedua. Gunalah penanda wacana seterusnya. Sambung. Kalau nak sambung, bersukan juga merupakan aktiviti yang dapat mengisi masa lapang secara bermanfaat. Bagaimana? Mengapa? Mengapa dikatakan bersukannya dapat mengisi masa lapang secara bermanfaat? Olah. Lepas tu bagaimana? Bagaimana bersukan ni dapat mengisi masa lapang? Bagaimana? Cara-cara dia. Kita kena buat apa? Macam tadi. Lepas tu kesannya, bila kita dah buat ini, masa lapang kita terisi, macam mana yang dikatakan terisi, dan akhiri dengan akhiri dengan ayat penegasan. Jelaslah bahawa. Cuba buat, jadi cikgu tinggalkan anda, untuk hari ini, untuk esok, untuk lusa, selagi ada masa. Jangan sampai jumpa Jumaat minggu depan lah, jangan sampai jumpa Jumaat minggu depan, harap boleh hantar kepada cikgu lah, untuk latihan yang cikgu tinggalkan kepada kamu ni. Ada nak bertanya tak, pelajar? Kiranya macam dah habis lah ni. Kenapa? Dia tak boleh nak pergi. Ada nak tanya apa-apa tak? Boleh faham? Yang aku tanya. Itu isi. Itu merasa. Ya, betul. Ini ungkapan. Itu penyebab.
Sekejap. Sekejap ya. Kalau ada opening ni Amira. boleh. Amira tanya macam mana tadi? Api tu ialah penegasan. Api tu ialah penegasan. Api tu ialah penegasan. Amira, Amira tanya tadi, I tu isi kan, betul. Anda boleh ulang, anda cuba ulang untuk maknanya pemahaman diri sendiri. Cikgu dengar, okey, silakan Amira. Betul, betul, tempat, ya. Oh, ya, you ungkapan, ya. Ayat penegasan, ya, betul, ayat penegasan. Betul lah, maknanya fahamlah tu. Okey. Baik, ada apa nak tanya tak? Macam mana? Sudah. Ada apa yang lain-lain, kawan-kawan yang lain nak tanya? Ada apa yang mungkin kurang jelas? Okey, jadi cikgu nak tinggalkan kamu dengan latihan ni. Ya, latihan satu perenggan isi. Ya, yang satu perenggan isi. Maknanya selesaikan karangan ini menggunakan teknik imba kub tadi. Ya, menggunakan teknik imba kub tadi. Ya, jangan buat karangan lengkap. Tak mau. Ya, sebab kita nak supaya kamu nampak. Ya, macam yang Amira terangkan tadi. Cikgu nak kamu nampak isi, lepas tu mengapa, lepas tu bagaimana, lepas tu kesan, lepas tu kalau ada ungkapan, tak ada tak apa, tak ada tak apa. Lepas tu diikuti dengan akhir sekali ayat penegasan. Cikgu nak bentuk yang macam ini. Jangan buat karangan satu perenggan, jangan. Ya, diakhiri maksudnya mesti menggunakan teknik imba kub tadi. Gitu. Okey, boleh. Boleh cikgu tinggalkan anda untuk latihan hari ini, boleh ke? Boleh tak? Boleh. Bukan apa ya, kalau kamu buat untuk kamu, ya, bukan untuk cikgu. Kalau kamu buat untuk kamu, cikgu akan semak insya-Allah. Hari ini bolehlah cikgu pelan-pelan. Cikgu akan cuba semak juga. Ya, sebab cikgu nak tengok kemahiran kamu dalam satu perenggan. Satu perenggan tadi dah salin dalam buku karangan. Jadi sekarang ni ialah satu perenggan latihan kendiri. Ya, latihan kendiri. Okey. Ya, latihan kendiri. Ya, okey. Ada apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Yang mungkin tak apa jelas ke? Oh, alah. Sekejap ya, dah tutup pula. Ada yang tak jelas ke? Eh, sebab kita maknanya kira ni last lah. Ya, kira habis lah ni. Untuk kelas pada pagi ni insyaAllah selesailah ya. Sebabnya kita akan buat karangan ni sahaja. Oh, nampak tak? Ada bahan tak? Tak nampak. Sekian terima kasih. Sekian terima kasih. Tak nampak. Nak pergi kelas ke ni? Kelas. Padam. Okey, ada apa-apa nak bertanya? Kerana untuk pagi ni apa nama ni, kelas kita ini sahaja ya. Untuk kelas yang minggu lepas cikgu cadang nak buat malam ini, kamu boleh tak? Malam ni kita nak buat tata bahasa, ayat-ayat kata kerja untuk ganti kelas yang minggu lepas, boleh tak malam ini? Boleh ya? Okey. Ya, sila-sila nak bertanya. Ya. Ya, ya, silakan Syaza. Nak tanya apa tu Syaza? Tak dengar sebab ada bising sikit kat sini. Apa dia? Dekat message. Oh, dekat message. Syaza tak nak cek, tak baca pula. Ya. Yeah. Dekat message. Macam mana nak baca mesej? Dia tanya kat mesej mana ni? Syaza tanya apa ya, sebab cikgu tak nampak lagi. Hmm.
Oh, itulah cikgu sebutkan tadi. Kita tak nak buat dalam perenggan terus, Syaza. Ya, cikgu nak anda buat macam ini. Ah, macam ini. Ya, menggunakan B, menggunakan K, menggunakan ayat kesimpulan. Kita tak nak buat karangan lengkap. Ya, mesti buat dalam bentuk imbakup tadi, Syaza. Ya, tak nak buat dalam bentuk karangan lengkap. Ah, okey. Ya. Yeah. Okey, Syaza. Ya, tak nak buat dalam bentuk karangan lengkap ya, Syaza ya. Mesti buat dalam imbakup. Ah, sebab kalau buat dalam imbakup tu, ya maknanya kamu akan ini sebagai latihan. Latihan yang kita nak tengok kemahiran diri kita sendiri. Ah, jadi tak mau tengok, tak mau buat dalam bentuk. Okey, terima kasih yang sama-sama ya. Kita tak nak buat dalam bentuk perenggan yang dah lengkap 5 ayat itu tersedia ya, tanpa ada perkataan I, tanpa ada perkataan ba, M, KUP. Tak nak ya, sebab nanti kamu sendiri ini untuk kamu. Sebab cikgu sebut apa tadi? Ini untuk kamu. Ya. Tetapi sekiranya kamu nak dah selesai buat imbakup, lepas tu kamu sendiri yang nak cantumkan kelima-lima perenggan dan hantar kepada cikgu, no problem, boleh. Ya, itu ialah inisiatif kamu sendiri. Ya, dah buat imbakup, ya, lepas tu buat pula ke perenggan lengkap dan hantar sekali, okey, boleh, boleh. Ya, ataupun dalam bentuk yang macam tadi, mula dengan poin saja. Ya, imbakup tu dalam bentuk poin saja, lepas tu perenggan lengkap yang penuh dengan penanda wacana pun boleh. Tapi cikgu syur yang pertama tadilah. Ya, maknanya kamu mesti buat dalam imbakup. Ya, yang ada sekali penanda wacana. Ya, yang ada sekali dengan penanda wacana. Ya. Okey, ini satu perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang kedua ni cikgu, saya nak guna penanda wacana yang lain. Boleh ke? Boleh. Ini atas ke kemahiran kamu lah. Ya, dah perenggan satu hal ini demikian kerana perenggan dua nanti ulang balik tak best kan? Saya nak guna penanda wacana yang ada kesinambungan dengan penanda wacana tadi. Silakan, boleh. Boleh sangat-sangat ya. Saya tak nak cikgu, saya tak nak guna sebagai contoh. Saya nak guna perkataan lain. Silakan. Jadi kamu boleh nampak kesinambungan perenggan satu yang cikgu bagi ya dengan perenggan dua, ayat kamu sendiri, idea kamu sendiri. Boleh. Silakan. Itu cadangan ya, sebagai cadangan lah. Tak ikut cikgu punya, tak ikut betul-betul yang cikgu syorkan tadi. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Silakan, ada nak tanya lagi sebelum kita tutup kelas. Cikgu tutup awal, ya, pukul 9 maknanya sejam. Ya, supaya ada lebih masa kamu boleh terus mulakan latihan. Sebab malam sekarang pun kita nak jumpa lagi sebab cikgu tak prepare sangat untuk kata kerja. Cikgu tak nak kamu ni karangan lepas tu kan tiba-tiba tata bahasa. Ada jadi nanti blank pula kan. Jadi tak payahlah ya. Jadi cikgu tutup awal, ya, kamu selesaikan tugasan ni sejam ni sebenarnya cukup. Ingat ya, 45 minit karangan kertas 2. Jadi ini latihan satu perenggan sahaja. Untuk permulaan, okey, setengah jam untuk satu perenggan, ambillah ya. Bila kamu selalu ya dan kerap buat latihan, 45 minit dengan 5 ayat tadi, 5 ayat tadi mungkin tulisan masing-masing, ya, mungkin ada tulisan 5 ayat tadi, orang ni tulisan kecil. Ya, tulisan kecil dia dalam 6 baris. Orang yang tulisan besar dia dalam 7 baris. Maintain 7 baris perenggan 2. 7 baris lagi perenggan 3. 7 baris lagi perenggan 4. Isi yang ketiga. Memang cantiklah karangan kamu. Ya, jadi ini sebagai latihan yang cikgu rasa memang terbaik. Ya, sebab ini ialah kita ambil sebagai yang kebiasaan digunakan oleh mana-mana guru ya untuk memahirkan bahagian karangan. Pelajar. 30 markah ya pelajar. Bukan sikit-sikit ya markah. Jadi cuba ya yang terbaiklah yang dari yang boleh kamu mampu hasilkan. Okey, sehingga itu. Ada apa-apa lagi nak bertanya? Okey, yang tadi ya cikgu akan masukkan dalam grup ya. Jangan bimbang kalau tak sempat ke mungkin ada yang masuk lewat sikit tadi. Ya, cikgu akan share ke dalam grup apa yang perlu kamu buat. Ya, ada apa nak bertanya? Boleh faham ke pelajar setakat ini? Boleh faham ke?
Boleh. Rasa-rasanya cikgu nak bertanya daripada daripada anda sendiri, rasa-rasanya senang tak teknik ini? Rasa-rasa mudah tak teknik ini? Boleh ikutlah. Boleh ya? Boleh. Boleh kan? Cuba ya. Isi, lepas tu huraian isi, ya, lepas tu contoh isi, lepas tu tutup dengan kesimpulan. Cukuplah empat ni. Tak ada ungkapan. Okey, tak apa, ya. Masuk perenggan yang kedua, cubalah cari ungkapan yang bersesuaian. Tak nak perenggan kedua, tak ada. Perenggan ketiga isi pun tak ada. Akhir sekali penutup, pastikan ada. Ya, yang berkaitan faedah besukan. Apa yang boleh kita masukkan? Ya, yang berkaitan. Kalau dalam perenggan pertama tadi, ya, perenggan isi tadi, kamu kata, ya, badan cergas, otak cerdas. Tak sesuai kot. Nak masuk di sini. Nak masuk nak akhirlah penutup. Boleh. Ya, ingat, ungkapan ni sekurang-kurangnya satu sahaja. Sekurang-kurangnya. Boleh masuk semua, macam cikgu sebutkan tadi, itu memang terbaik. Ya, memang terbaik. Kalau mampu setiap perenggan ada satu ungkapan, memang terbaiklah. Ya, maknanya kamu memang banyak pengetahuan. Itu. Ya, maknanya kalau pemeriksa ataupun guru kamu meriksa latihan kamu, boleh nampak setiap perenggan ada kosakata, ya, ada perkataan-perkataan yang jarang-jarang orang dengar dan kamu mampu masuk dalam karangan. Lepas tu ungkapan pula boleh masuk dalam setiap perenggan. Ya, mana mana tidak, ya, guru kamu bagi kamu 29/30. Satu markah hilang, satu markah saja hilang. Ha, memang terbaiklah, ya. Cuba ya buat supaya kamu boleh berada dalam ranking kertas yang kedua ni, bahagian B, karangan yang memberikan 30 markah duduk dalam ranking 26/30. Ha, maknanya empat saja yang kamu hilangkan markah. Kalau nak BME, ya. Jadi karangan mesti mantap, ya. Okey, jadi macam-macamnya dah jelaslah tu, ya. Okey, kalau tak ada apa-apa, jadi untuk pagi ni kita ambil 1 jam sahaja, ya. Berbaki lagi 1 jam, anda boleh teruskan latihan, ya. Boleh hantar, cikgu tunggu, ya, sehingga jam 10, dan insyaAllah malam ni pun cikgu tak akan buat panjang. Kita akan tengok tata bahasa kata kerja, ya. Kata kerja ni memang orang kata mencabar, ya, tajuk yang mencabar, tapi insyaAllah boleh sebenarnya. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, itu sahaja kelas kita pada pagi ni. InsyaAllah kita jumpa malam ni jam 9. InsyaAllah. Okey, kita akhiri kelas kita pagi-pagi ni lah, ya. Okey, sekian pelajar-pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.